Halo pemirsa Gosip Lovers, kembali lagi di channel Ada Gosip. Tapi sebelum tonton videonya, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info gosip terbaru. Serial drama romansa komedi yakni My Lecture My Husband dengan 8 episode yang dibintangi oleh Prilly Latuconsina, Reza Rahardian, dan Kevin Ardilova itu mampu membius para penonton dengan kisah cinta segitiga, sehingga drama yang satu bertengger di urutan nomor 1 pada waktu penayangan. Tidak heran, kepopuleran My Lecture My Husband season 1 akhirnya memutuskan untuk membuat season kedua. Setelah conference My Lecture My Husband season kedua pada tanggal 23 Januari kemarin, pada saat wawancara, Prilly mengaku bahwa ternyata dirinya selalu mengecek respon yang diberikan oleh penonton My Lecture My Husband yang sangat antusias. Selain itu, Reza pun mengatakan bahwa chemistry yang dibangun itu akan lebih baik kalau terjalin rasa sayang dan rasa nyaman terhadap lawan pemain tak hanya pada saat wawancara. Pada saat conference My Lecture My Husband season kedua berlangsung, Reza pun juga mengaku sayang karena Prilly juga sayang terhadap dirinya. Waduh Mas Reza, tanpa diungkapkan pun sudah terlihat kok tingkah laku Mas Reza ke Prilly. Pengakuan yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar My Lecture My Husband yakni tentang bocoran jalan cerita kisah My Lecture My Husband season kedua. Reza dan Prilly mengaku jujur tidak sama sekali mengetahui bocoran jalan cerita kisah My Lecture My Husband season kedua ini seperti apa, tapi yang pastinya akan lebih baik dan bagus. Aduh, tak henti-hentinya nih kedua sejoli ini membuat penonton selalu merasa penasaran. Ikutin terus ya channel Ada Gosip karena akan ada berita-berita yang menarik yang akan menghiburmu. Sampai jumpa.